sebagai sesuatu tindakan yang dijalankan oleh orang Brunei sentiasa menggambarkan adat yang tersebut. Assalamualaikum geng. Pernikahan Pangeran Abdul Metin emang viral di Asia Tenggara, bahkan ke seluruh dunia. Banyak orang yang mencari-cari tentang info pernikahan anak Sultan Brunei ini. Sukses menggelar pernikahan kerajaan Brunei jadi topik pencarian di banyak website kerana masih menerapkan sistem monarki kerajaan yang secara turun-temurun dilaksanakan. Ada momen-momen menarik yang terjadi di pernikahan Pangeran Abdul Metin, iaitu salah satunya ada Tengku Muhammad Iskandar yang nampak kebingungan di acara bersantap di Raja semalam. Kini ada satu momen juga yang viral di kerajaan, iaitu tari pokok-pokok asal Indonesia yang dilakukan oleh para anggota kerajaan. Viral di TikTok, terlihat di sana Pangeran Metin, Permaisuri Agong dan Yang di-Pertuan Agong Malaysia beserta tamu negara lainnya berjoget pokok-pokok. Sontak hal itu menjadi viral di media sosial dan banyak menuai beragam komentar dari warga net. Ternyata di kerajaan juga ada hiburan juga ya guys. Bagi kalian yang menganggap kerajaan itu serius, itu hanya persepsi kalian saja. Ada rasanya serius, ada rasanya bercanda, karena raja dan pangeran juga manusia sama macam kita. Okay guys, terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.